Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Bonsai. Dan pada kali ini saya mau mengcutting bahan bonsai loa, teman-teman. Yang mana bahan bonsai loa ini meliuk-liuk bahannya, teman-teman. Seperti anaconda, teman-teman. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, khususnya untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman, biar tambah semangat untuk buat video-video yang baru, teman-teman. Selamat menyaksikan. Dan saya mau mengcutting yang ini, teman-teman, untuk alur mahkotanya ini, teman-teman. Kayak ini, teman-teman. Untuk yang ini saya juga mau mengcutting untuk membuat anak cabang, teman-teman. Kayak ini. Sebenarnya ini juga kita rawat saja ini, teman-teman. Soalnya ini masih belum besar, teman-teman. Kita rawat. Ini saya sisakan dua, teman-teman, seperti ini. Jadi kita pilih dua lagi, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Titik tumbuhnya dua untuk buat anak cabang, teman-teman. Dan saya akan melakukan pengawatan, teman-teman, di sebelah sini. Sebenarnya jarang saya melakukan pengawatan, teman-teman, tapi sekedar untuk mengarahkan ini saya lakukan pengawatan, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, hasil akhirnya. Nah, kira-kira seperti ini konten dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman, khususnya untuk para pemula. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.